Halo Sobat Jaegar, ketemu lagi di channel saya Harry Jaegar. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya dilancarkan rezekinya ya. Tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, tetap jaga kesehatan, jangan lupa berolahraga, jangan lupa minum vitamin, biar badan tetap sehat, tetap kuat. Seperti biasa pesannya, yang punya hobi berburu atau berpetualang disarankan saat menjalankan hobi jalan yang jauh, supaya di samping menyalurkan hobi bisa juga sambil berolahraga. Adapun poin yang bisa didapat, badan sehat, hati senang. Yang tidak bisa, hanya dengan nyanggong pun bisa membuat hati senang karena hobi sudah tersalurkan. Seperti itu ya. Ini saya ada tes, ini mau tes chamber Billy Junior. Tapi ini pakainya yang ruang palapnya yang kecil ya. Nih, yang kecil. Ini ya sesuai request juga sih. Ada yang request, ada yang WA, coba yang kecil. Nanti selanjutnya mungkin seperti apa pengennya tesnya, apakah yang kecil ini dengan power plenum ataukah langsung pakai regul aja, ataukah yang ini yang besar langsung dengan power plenum dan langsung dengan regulator, dengan output berapa kayak gitu. Tolong nanti ya request di komentar aja ya. Ini saya isi angin 2700 PSI. Ya, isi angin 2700 PSI. Setelan hammernya ini segini. Kalau dikencangkan lagi malah turun speednya ini. Sisanya deratnya segini ya. Udah ini. Terus panjang larasnya ini 60 cm. Polymac alur 6. Tabungnya Taiwan 500 cc. Oke, saya rasa itu ya. Terus mimis yang dipakai itu ada itu spot on 10 green. Terus 13 green Ripple Thunder dan JSB Beast 16 green. Saya rasa itu aja. Udah dihubungkan ke krono, udah dihubungkan ke HP. Coba sekarang langsung tes pakai 10 green berapa dengan setelan ini lah, tanpa dirubah-rubah. Deketin aja nih. Request juga yang ini agak jauh tes ini ya, dari krononya. Ini dari kono 50 cm. Sepuluh green 1125. Sekarang 13 green. Lima puluh cm dari ini. 1043. Terus sekarang yang 16 green JSB Beast. Sembilan ratus delapan puluh. Oke. Tiga kali shoot dari 2000. Nih. Tadi 2700 PSI ya. 3 kali shoot. Sisa anginnya ini. Hmm, 2600 PSI. Berarti ya 100 PSI itu 3 kali shoot. Coba lagi ya dengan 10 green, coba stabilitasnya 2 kali shoot atau 3 kali shoot lah. 3. 2 kali shoot aja. Jadi kan udah ini. Tadi kan 1125.
1122. 10 green lagi. Seribu seratus dua belas. Oke, sekarang yang 13 green dua kali. Seribu tiga puluh delapan tadi 1043. Turunnya cuma 5 ya. Turun lagi 6. 16 green 2 kali. 977. Turun cuma 3. Oke. 16 green lagi. 958. Jauh turun ini. 9. Dapin 10 kali shoot ya. Ini yang 10 green. Tutup. 1110. Oke. Ini ya, 10 kali shoot. Sisa anginnya dari 2700 PSI. Jadi 2400 PSI. Berarti satu kali shoot itu 30 PSI ya. Sebab terpakainya itu 300 PSI. Oke ini ya. Tentu nanti ya bisa disetting lagi lah. Mau lebih irit seperti apa kayak gitu. Oke, mohon masukannya. Pengennya tes berikutnya pakai regulator langsung dengan output berapa, dengan plenum atau tanpa plenum, atau yang langsung yang volume apa ruang palpnya lebih besar dengan plenum kayak gimana. Mohon masukannya. Oke, sekian dulu ya. Nih untuk cross check ininya. Yang 10 green itu 1125, 1122, 1112, terus 1110. Yang 13 green 1043, 1038, 1032. Yang 16 green itu 980, 977, 958. Oke, seperti itu ya. Sekian dulu tes chamber Billy Junior ruang palep yang paling kecil non regul. Salam satu laras, salam Jaigar.